Hari ini cuacanya cerah banget, panas, lihat banget Pinang. Subscribe dulu ya. Ini saya lagi cari yang pohonnya tinggi-tinggi karena kakaknya bersambung. Nanti enak kita macor. Aduh. Penyambungannya dibuka, jadi udah kembali pendek. Lanjut saya mau ngait yang pohonnya tidak terlalu tinggi, yang sedang. Lihat di tanahnya atas agak sekarang samut. Sudah selesai, jadi kita mau pungut. Kita masukkan dalam karung. Kita pungut. Ini dia udah kelamaan jadi jatuh, tapi masih bagus kayak gini. Ini malah bagus, mas, matangnya sempurna. Panas banget cuacanya. Semutnya, jadi kalau kita milih itu harus cepet-cepet, kalau lambat nanti semutnya bisa merayap ke badan. Lihat nih,
Entah apa. Barat ini. Ini tempat pengumpulannya. Kita lanjut ngambil yang di dalam. Ada anjing ya. Tapi anjingnya tenang aja, dia nggak galak kok kayak aku. Orangnya selalu ramah. Udah capek ini keringetan. Masih belum selesai. Terakhir, kita masukin dalam perahu. Mau bawa pulang. Hai, kita lanjut mau memuat ke dalam perahu. Ternyata penat juga turun naik turun. Aduh, kebuatan air. Basah deh. Kalau orang sini bilang perahu itu sampan. Ini kalau ada gelombang sedikit airnya masuk dalam sampan. Kita pulang naik perahu membawa pinang. Perahunya karat, sedikit lagi mau karam. Ngeri. Sedikit aja kena gelombang, bisa karam ini. Lihat sungainya di sini, airnya jernih, rasanya tawar seperti air teh, warnanya seperti air teh, tapi sebenarnya bersih ya. Mandi juga di kali, berenang di sini.
berenang. Yang bagi yang suka berenang, enak sih tinggal di daerah sini. Setiap air pasang surut, pasang di sini enak berenang. Berenangnya gratis lagi, nggak bayar, nggak kayak di kolam berenang. Jadi ini murni pemandangan di daerah ini. Ini letaknya di pelosok daerah Sumatera. Cahayanya panas banget, cerah. Sama seperti kudung saya saat ini warna merah. Cuacanya merah. Perjalanannya masih jauh. Susah banget ngayunya, soalnya airnya belum begitu dalam, baru mulai dalam gitu. Kalau semakin dalam nanti airnya semakin banyak naik. Jadi di sini itu mengandalkan air pasang surutnya. Jadi kalau air surut ya susah mau kayak gini, jadi nungguin air dalam dulu. Pasang surut air laut. Jadi di sini itu mengandalkan pasang surut. Kalau air surut kita nggak bisa kemana-mana pakai perahu, jadi nunggu airnya dalam. Udah capek ngayuhnya, masih jauh ini. Airnya masuk. Ini nemu orang lagi cari rumput buat binatang peliharaannya. Hai Pak. Lagi cari rumput Pak. Oke.